Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tim matematika. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai barisan aritmatika. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat pada sebuah komplek rumah, ya. Nah, di rumah ini, kalau kita perhatikan, ini ada jalan, ya, dan ini ada rumah. Ada sebelah sisi kiri dan ada sebelah sisi kanan. Nah, pada sisi kiri ada beberapa rumah. Di sini dimulai dari angka dari nomor rumah 2. Kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya. Pada sisi kiri ya, ada juga beberapa rumah. Ini dimulai dari nomor 1, 3, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, ini mungkin pernah kita perhatikan di sekitar kita hal-hal yang seperti ini. Oke, berdasarkan penjelasan sebelumnya, di sebelah kiri ini kita lihat adalah angka genap. Di sebelah kanan kita lihat adalah angka ganjil. Seandainya disuruh tentukan sama kita nomor rumah yang ketujuh, akan ada nomor berapakah dia? Mari kita hitung bersama-sama. Berarti setelah kita lihat polanya, di sini 2, 4, 6, 8, berarti di sini nomor rumah yang ke 10. Di sini 12. Di sini 14. Ya, berarti di sini bisa kita lihat dan bisa kita hitung dengan mudah bahwa nomor rumah yang ketujuh itu adalah 14. Sekarang kalau disuruh tentukan nomor rumah ke-8 di sisi sebelah kiri. Maaf, di sisi sebelah kanan. Ya, berarti kita lihat polanya 1 3 5 7. Ya, berarti di sini kita lanjutkan dengan 9 11 13, berarti di sini nomor 15. Ya. Nah, jadi seandainya dalam komplek ini ada rumah di sebelah kiri sebanyak 50 rumah. Di sebelah kanan juga ada 50 rumah. Seandainya ditanyakan sama kita rumah yang ke-28 di sebelah kiri nomor berapa dan rumah di sebelah kanan rumah yang ke-20 nomor berapa? Baiklah, sekarang kita akan menemukan nomor rumah yang ke-28 yang sebelah genap. Ya. Nah, jadi tadi pola barisan genap itu adalah 2 4 6, 8, dan seterusnya sampai dengan ke N. Ya, nah, pada angka pertama ini, kita anggap dia sebagai suku pertama. Ya, kita kenal dengan U1. Yang ini sebagai suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, pada suku pertama ada angka 2. Pada suku kedua itu ada 4. 4 itu diperoleh dari 2 tambah 2. 6 itu kita peroleh dari 2 tambah 2 tambah 2. Suku keempat itu berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau tadi kita misalkan U1 itu dengan 2, ini 2 berarti ini U1. Kemudian di sini U1 tambah 2, ya.
Kemudian ini duanya ada dua kali, berarti U1 tambah 2 kali 2. Kemudian suku keempat itu menjadi U1 ditambah 1, 2, 3, berarti 3 kali 2. Dan seterusnya di UN. UN berarti U1 tambah, kalau kita perhatikan di sini 2 kalau nggak ditulis berarti dia 1, ya kan? Kemudian 3 di sini menjadi 2, artinya 2 ini diperoleh dari 3 kurang 1. 4 ini dari menjadi 3, berarti 3 ini diperoleh dari 4 kurang 1, berarti kalau N jadinya oke, saya ulang. U1 tambah berdasarkan penjelasan sebelumnya, berarti ini menjadi N kurang 1 dikali 2. 2, 3. Pada UN, kita lihat ini ada U1 tambah N kurang 1 dikali 2. U1 pada barisan ini biasanya disebut dengan A juga. Ya, dan kemudian kita lihat ini berarti bisa kita ganti menjadi A tambah N kurang 1 kali 2. Nah, kita lihat di sini 2 ke 4 itu selisihnya adalah 2. 4 ke 6 selisihnya adalah 2. 6 ke 8 selisihnya juga 2. Jadi selisih dua bilangan yang saling berdekatan itu disebut dengan beda. Jadi 2 ini disebut dengan beda. Nah, jadi 2 ini boleh kita ganti dengan beda. Baiklah, baru saja kita selesaikan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Jadi bisa kita definisikan barisan aritmatika itu adalah UN, artinya suku ke N itu adalah A tambah N kurang 1 dikali B. Di mana, saya buat keterangannya sedikit, A itu adalah suku pertama, atau bisa juga kita sebut sebagai U1. Ya, B itu adalah selisih dua suku yang saling berdekatan, artinya UN dikurang dengan UN kurang 1. Demikian mengenai barisan aritmatika, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kita selama belajar di rumah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.